Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi bareng saya di channel Bicara. Oke, di pagi hari ini saya akan coba untuk mengulang lagi. Nanti saya bakalan turun ke sana. Saya akan coba untuk mencari-cari sarang burung. Mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan. Oke, kita akan langsung saja untuk turun ke sana, bos. Saya sudah nyampe di bawah. Itu sudah ada terdengar suara burung. Ya, itu. Ini sejuk sekali, teman-teman. Suasana pagi yang indah. Oke, itu dapat terdengar itu suara burung jongkangan, bosku. Oke, kita lanjutkan lagi, bosku. Itu dapat didengarkan itu suara burung jongkangnya, karena di tempat ini masih ada burung jongkangan atau populasinya masih cukup lah, ya itu. Paling masih ada lagi 3 pasang ada. Ya. Terdengar. Itu masih oke, bosku. Tadi kita sudah turun. Dan sekarang kita bakalan naik lagi di sini, bos. Di sini, ya karena di sini dulu itu banyak terdapat saya temukan sarang burung, karena di sini masih cukup ramai sekali, bosku. Oke, kita langsung naik di sini, bos.
Oke, tadi kita turun, sekarang kita naik lagi bos, karena di sini tuh masih terdengar ramai sekali suara burung-burung guys. Bermacam-macam burung masih terdengar di sini guys. Burung pleci juga masih ada. Coba bos. Oke, saya mau berhenti di sini dulu bos, mau dengerin kicauan burung-burung yang ramai sekali di lokasi ini bos. Sejuk sekali dan damai sekali nih bos, ini di sini masih asri sekali tempatnya, jauh dari keramaian, jauh dari polusi. Tapi di sini nyamuknya banyak bos. Oke, sambil mendengarkan suara kicauan burung, saya juga mau melihat-lihat nih. Nah, siapa tahu nanti ada sarang burungnya bos. Oh iya bosku, ternyata benar ada sarangnya di sini. Tapi saya bakalan lihat dulu apakah sarang itu masih ada penghuninya, penghuninya maksudnya. Saya akan coba lihat bos, isi dalamnya. Wah ternyata kosong bos. Ini sudah lama nih. Sudah tidak ada penghuninya lagi bos. Sudah kosong bos, kita buang aja. Kita nyari lagi bos. Siapa tahu nanti beruntung dapat sarang burung. Nah ini bos, saya ketemu lagi. Wah, waduh. Tapi sudah kosong, kosong juga bos. Ternyata terlambat saya kesininya. Oh ya, kebetulan ini adalah sarang burung jongkangan bos. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana bentuk sarang burung jongkangan, nah seperti ini bos. Ini kita ambil dulu ya. Nah inilah sarang burung jongkangan bos, tapi ini sudah kosong. Lambat saya kesininya. Oke, kita bongkar. Nah, dalamnya seperti ini bos. Oke,
Kita bakalan pindah lokasi lagi, bos. Ih, bos, itu suara burung apa itu? Kemudian saya dengar. Nah, itu. Kita bakalan pindah lokasi. Saya bakalan melihat kemarin teman saya menemukan sarang burung katanya di sebuah semak-semak, dan kali ini saya bakalan coba untuk mengajak teman-teman untuk melihatnya. Oke, kita langsung aja menuju ke lokasi, bos. Menuju ke lokasi yang kedua, bos. Di sini juga masih banyak dapat terdengar suara kicauan burung-burung, bos. Burung kerucukan, bos. Mana ya? Oke, bosku, kita sudah sampai di lokasi yang kedua. Saya bakalan coba untuk, karena kata teman saya di sini hari ini ditemukan. Oke, saya akan coba. Ya, bosku, ternyata ini sarangnya, bos. Oke, saya akan coba untuk melihatnya. Nah, ini, bos. Ini sarangnya. Saya akan coba untuk melihat. Ya, ternyata ini sudah ada telurnya, bos. Itu, bos, telurnya ada 2. Ini dapat disaksikan loh. Ini tadi induknya terbang dari sini, bos. Oke, ini mantap sekali. Oke, bosku, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.